Minggu sore, Presiden Joko Widodo berkeliling di sejumlah stan otomotif Tumplek Blek 2018 yang menjual aksesoris dan beragam motor modifikasi. Dalam gelaran bursa otomotif terbesar se-ASEAN ini, Presiden bahkan menyempatkan diri melihat motor modifikasi milik Gibran Raka Buming. Motor Royal Enfield Classic 500 milik Gibran dimodifikasi dengan gaya bobber. Setelah puas berkeliling satu jam di arena Tumplek Blek, Presiden kemudian menikmati alunan musik dalam festival We The Fest yang masih berada di kawasan Jakarta International Expo Kemayoran. Presiden Jokowi berharap keberagaman musik dapat menjadi kekuatan untuk mengembangkan industri kreatif di tanah air. Sang kepala negara juga mendukung upaya para musisi untuk mengaransemen lagu-lagu daerah dengan komposisi musik yang kekinian. Yang perlu ditingkatkan. Saya kira membangun ekosistem ya, membangun ekosistem apa dunia kreatif kita, dunia industri kreatif kita. Kalau ekosistem terbentuk, ini saling kait mengait sehingga saling dukung-dukungnya ada. Saya kira membangun ekosistem industri kreatif yang memang memerlukan proses. Ya. Kedatangan kepala negara di Jakarta International Expo Kemayoran dan Gambir Expo ini pun disambut antusiasme warga. Warga tak melewatkan kesempatan untuk berselfie maupun bersalaman secara langsung. Tim Liputan melaporkan untuk NET.